Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki diri. Ingat kebaikan. Menghampiri teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di channel kita. Karena ada konten yang menarik. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share dulu ya. Karena subscribe, like, dan share itu gerentong. Malam ini ada konten spesial. Karena ini mendadak ya. Gak direncana. Jalan-jalan. Kita punya ide menarik. Kita melihat kakak kita, kebetulan kita di rumah ada yang bantuin saudara kita. Dia masya Allah, dia baik sekali, rajin, soleha. Dan oleh karena itu, karena di Aceh itu gak ada bioskop ya? Iya, dia belum pernah masuk bioskop. Dia pertama kali naik pesawat dan sekarang pertama kali mau kita ajak nonton bioskop. Katanya sih geli hati. Katanya sih pengen banget. Ini kita pengelarnya, kadang di sini. Sini dulu, gak apa-apa, cuci sini. Ini Cece, ini saudara kita dari Aceh. Masih malu banget. Ini caca kita. Gimana perasaannya? Memang belum pernah ya masuk bioskop. Dekat. Oke, pertama kali kita ajak Kak Riani. Kak Riani ini saudara kita di Aceh, datang ke Jakarta membantu kita. Nemenin Wardah juga di rumah. Ada Bang Muksin juga sih. Ini Bang Muksin. Bang Muksin ini sepupunya Wardah dari Aceh juga. Kita bawa keluarga kita dari Aceh ke Jakarta untuk bantu-bantu kita karena banyak banget kegiatan kita. Ada dia, siap ya. Yang biasanya kan bilang subscribe, like. Kali ini kita suruh Cece yang bilang. Pakai bahasa Aceh kan, pakai bahasa Aceh. Bek dua, like, subscribe, dan komen. Bek dua, like, subscribe, komen. Sebelum nonton kita mau cari makan dulu. Ini adalah kebiasaan aku yang sering aku lakukan. Aku pengen barang, biasanya aku selawatin dulu. Niatin untuk hal yang baik, niatin untuk sesuatu yang baik, apa yang kita inginkan. Insya Allah akan dengan mudah Allah kabulkan. Asalkan kita mau berikhtiar dan berusaha. Kita selawatin dulu. Aku pengen niatnya beli Mini Cooper. Insya Allah nanti pengen kasih surprise ke Allahumma. Ini niatnya nanti untuk cari nafkah untuk istri, untuk ngikram ulama kalau datang, bawa jalan keluarga. Insya Allah, mudah-mudahan. Lanjut. Ini benar-benar baru pertama kali datang bioskop. Kemarin juga dari Aceh ke Jakarta itu baru pertama kali naik pesawat. Cici ini orang yang terjaga sekali, jaga dingin. Tangannya sampai dingin dong. Ini udah pernah naik? Udah. Kaki kanan dulu. Beneran kaki kanan, senangnya gitu. Nah, udah pernah makan sushi? Udah pernah makan sushi? Nah, sekarang juga first time kita ajak Cece makan sushi. Udah kita makan lihat sushi. Ya, masuk enggak? Aku sebenarnya lebih suka Haikara karena di sana itu banyak yang mateng. Terus yang kedua, sushi-nya lebih besar dan lebih enak. Lebih murah juga. Di Haikara itu memang kita suka ya, karena memang itu taste-nya itu sushi. Kalau suka satu menu di Haikara itu, ya gue fokus. Dia nggak tahu kalau makanan yang mau kita makan ini mentah. Jangan lupa subscribe ya. Senang dia. Apa asal? Ini betul lah. Tangannya nggak dingin. Nggak dingin. Dagangnya dingin. Baru pertama kali gue ini. Apa mas? Senang banget. Ini Mbak Muksin ini yang main film Aladdin ya? Jadi Prince Ali. Prince Ali, nah ini dia. Sempat ke rumah kita. Betul, Bo. Bagikan. Gimana, Cik? Perasaannya di Jakarta gimana? Ngomongnya harus lihat kamera. Kalau di vlog nggak boleh nggak lihat kamera. Jalannya agak diatur, Cik. Ya. Gimana? Jalannya biasa aja kayak gini. Iya kan? Sudah aja bu. Kecil ya deh. Jam setengah. Tidak berapa? Balik lagi. Ternyata Haikara terbuka lagi di BXC sih, sedih banget. Padahal itu enak banget ya. Tapi tuh teman dia sempat bilang, Mi bakal pindah katanya. Karena dia tahu kita sering makan di situ, jadi dia pasti tahu. Gak apa-apa, tadi kita yang kedua sushi teh. Sushi teh juga enak. Rencana mau cari jodoh sih. Jangan, aku gak bisa.
sneakers luar biasa, aku suka banget. Ini salah satu toko favorit aku kalau beli sneakers. Kalau jalan ke mall yang nggak pernah di skip tuh, nggak pernah di skip toko baju, sepatu. Karena aku orangnya fashionable, lihat dong. Outfit aku malam hari ini. Padahal yang desainer tuh istri aku loh, tapi suami yang fashionable. Karena sederhana aja. Oh tidak. Shishi mila turun satu ya. Bisa nggak kamera? Jadi banyak orang nanya kenapa aku suka sneakers. Kayaknya sepatu itu menjadi item yang sering banget aku pakai, bahkan setiap hari. Jadi aku suka ganti-ganti dan matchingin dengan apa yang aku pakai. Lihat dong sneakers aku hari ini. Sneakers aku hari ini aku pakai sneaker sendal. Enggak nyambung. Karena dekat dari rumah jadi aku pakai sandal. Kadang memang suka bercandanya itu garing. Kita siap mencoba sensasi baru dalam satu jenis makanan. Ini bukan peliku. Bau. Oh, buah kelapa. Yuk. Ini apa sih? Ada ini ya? Oh, ada ini satu deh. Boleh? Boleh. Satu. Ini spesial kita. Ini baru pertama kali coba sushi nih. Terima kasih dulu. Siap ya. KTP-nya mau lihat. Siap foto. Sini tuh enggak ada ininya. Enggak ada ulang tahunnya. Oh iya. Lihatnya enggak apa-apa. Ya, bentar ya. KTP. Sini enggak apa-apa. Oh, sini ada ya. Ada. Itu ada. Kamu dapat apa? Dapat birthday sushi. Oh, gitu. Birthday sushi. Menu ulang tahun. Kayu hati. Nada apa bahasanya? Awak Aceh komen di baru be. Be. Jet komen di baru. Di baru. Halo Pak Jebu. Halo. Ini makanan adalah orang Jepang. Jadi sebelum cobain yang lain, ini tuh kalau di pecel lele itu ada timun, ada kol, ada lalapan orang Jepang. Cabenya orang Jepang. Wasabi namanya. Harus coba dong biar tahu rasa-rasanya. Perkenalan. Nih, kayak ini. Tidak bisa. Enggak apa-apa. Namanya juga apa aja? Ini aku ajarin. Nata ajarin Cici. Nah, kan aja. Kepol sini, ini dua. Enggak bisa. Sedikit aja. Oh, jadi bakal Bek campunya nyate baju. Bek campur. Oh, Bek campur. Ya, cak yang udah hayu lah. Penyanyi lah kata. Itu namanya jahe. Kita makan tuh. Kalau orang Jepang makan ini. Ini mah kata lucu. Dikit aja. Cilek. Nanti nyoba. Dari ini tau gak dibuat dari apa? Cuma dikit lagi, rasain. Ingat. Ingat. Terawang. Dari ini. Kalau gitu ini dulu. Ya ini agak cium aromanya dikit-dikit. Dikit aja. Dari jauh-jauh. Nah. Mau deh. Anak. Ayu pipi. Balsem. Wasabi itu adalah langsung nyontek. Rizoma wasabi berharga mahal. Gak usah sebut harga lah ya. Wasabi itu pengganti lobak. Pengganti berupa lobak dicampur rizoma.
Armoracia Lutas Cana Morakapa. Intinya itu. Nanti dijelasin sama editor kita ya. Osroma dijelasin. Jadi Kak Rini gimana, mau nyoba lagi? Apanya? Mau nyoba lagi nggak? Enggak. Ini makanan paling enak kakak. Nanti punya aku gurita. Kayak masih muntah. Masih. Sedap. Jadi keeng itu kalau bahasa Acehnya pedas. Udah. Cikalidako. Cikalidako. Guys, kita mau nyobain cikalidako. Guys, aku mau coba sushi dulu gitu. Lagi hi cumi. Rasa ji. Tusuk. Ji kan mana pun. Baik hana depan aku. Nah, sudah. Ah, ayo lah. Enak kok. Mau ayo. Nope. Kocak aja. Ya. Ini enggak cocok ya berarti ya. Kita coba yang ini. Oke, udah. Ikut. Ya udah, kami coba dulu kalau Kakak enggak mau coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat datang. Makasih. Dapat dari Susi Teh, tapi aku enggak pakai ini. Terima kasih Susi Teh. Ini karena aku ulang tahun tanggal 18 Juni kemarin. Susi enggak sini. Itu pink agar-agar. Nah, yang mana aja bebas dulu. Susi Teh. Enggak bisa, Bang. Ada sendok, Pak? Garpu. Garpu boleh, garpu boleh. Ya, enggak bisa ngambil kayaknya. Oh, enggak bisa ngambil. Gampang kok nih. Ya. Tambah. Bisa dulu. Nah. Dari sekian menu. Ini yang. Peduk lain nam. Sambung yang mana dulu ya? Iyalah. Bebas. Yang mana Kakak mangat lihat nih. Guys, aku nyoba yang ini gitu bilang. Mantap dia. Kan? Target neutralized. Kalau pasti lo tentang ntar kasih hadiah. Ah, ini Kak Riani banget nih. Bagus ini nggak? Kalau bagus ini makan tuh. Nggak empat yang ini. Pilihnya kacang sama ini tuh. Nanti Kak Riani pilih favorit yang mana nanti ya? Mau air putih? Ada bajunya yang kita, ada baju. Kalau yang kayak gini jenisnya apa sih? Kalau yang mentah itu sashimi bukan ya? Sashimi bener kan sih? Oke, teman-teman semuanya, kita sudah nyobain tadi itu sushi ya. Sekarang kita cobain yang kedua. Ini juga pertama kali Kak Rian dilakukan ya. Bioskop ya? Ini kita nonton bioskop abis ini. Kita cobain. Oke, siap nonton bioskop? Oke, insya Allah siap. Oke, yuk, let's go. Hijab rindu dari Wardah Hijab. Jangan lupa di follow Wardah Hijab. Yesko. Apa sih? Kita mau nonton apa nih? Man in Black. Jadi katanya ini film pertamanya di bioskop itu, ingat-ingat ya, Man in Black. Tahu enggak artinya apa? Man laki-laki. Laki-laki. Artinya apa? Orang itu. Jadi, Dacen ambil suara itu. Ada kandang. Jadi, merasakan gimana dulu dalam bioskop. Ini nyambat aja belum kayak aku. Kayak gitu. Beda ya, kalau di Aceh lagi rasanya. Kalau di Aceh ada rasa manis gitu. Ini asin. Mana lagi? Hai, maaf, permisi. Pertama kali masuk bioskop. Bener gak? Ini cerita tentang seorang anak laki-laki yang hobinya memasak. Kita mau nonton nih ya. Aku nonton dulu ya. Alhamdulillah.
selesai nonton. Dan tadi gimana kak? Film orang hitamnya bagus. Iya, jangan sama film tayang si kakaknya tidur. Kita pengen nanya ke Kak Aryani, ini jujur ya. Harus jujur, ini kita serius. Gimana perasaan Kak Aryani tadi udah nyobain sushi? Terus pertama kali nyobain sushi, pertama kali nonton. Senang banget. Terus gimana satu minggu lebih ikut kita di sini, gimana perasaannya? Enak apa senang? Dua-duanya. Kesannya gimana nyobain sushi ini? Kibana nasaji sushi. Mana? Enak tapi kok nggak dihabisin? Nggak ini, nggak bisa diperbaiki. Tanya ini memang baru pertama kali makan sushi gitu. Yang paling Kak Riani suka dari beberapa menu tadi apa? Kerupuk. Dori goreng itu ya. Yang paling gak enak. Gurita. Oh. Ya, gurita. Okay. Ini makan guritanya dipunya-punya terus kamu masuk katanya. Oke, okay, Bang. Lain kali mau makan itu lagi enggak? Enggak. Kenapa? Kalau musim paling suka apa? Kalau musim paling suka? Lama musim paling suka kerupuk juga. Kenapa? Pertama makan cumi itu. Itulah rasanya seperti kayak RW juga. Karena mantap. Rasanya pengen muntah gitu. Untuk apa nih? Harus nelan. Harus nelan. Bukan dikunyah. Langsung dipelengar. Itu di ibu kota itu insya Allah nanti ada banyak hal baru yang mungkin bisa membuka wawasan kita, terus memberikan kita pengalaman baru, pembelajaran baru. Kita melihat begitu banyak teknologi, begitu banyak pengetahuan, begitu banyak orang-orang yang punya kebaikan-kebaikan, punya sesuatu yang memang tidak kita temui di daerah itu. Nanti kita ke Monas juga, nanti kita buat vlog edisi karyanya ke Monas ya. Nah, setuju nggak teman-teman? Komen di bawah ini. Dari serangkaian kan udah seminggu lebih nih. Dari pesawat, jalan juga ke mall yang mungkin besar ya di Malabo ya, nggak ada ya. Yang adanya Ido Wardah, ajak yuk kita ajak karyanya yuk, ajak ke Monas yuk, muter-muter karena kita sibuk gitu. Mau bilang makasih mungkin ke Wardah atau gimana? Sebelumnya aku terima kasih kepada Nata dan Wardah karena... Gak apa-apa Kak Riani. Kan kita kan saudara. Seneng gak? Tapi... Seneng! Oh, pokoknya Kak Riani betah-betah di sini. Kak Riani masih punya impian kan? Insya Allah kita bareng-bareng wujudin impian Kak Riani mungkin atau teman-teman semuanya. Aku punya impian yang sangat besar dulu. Berangkat dari Bangka itu hanya seorang pengamen jalanan yang nggak punya apa-apa, jauh dari apa yang aku miliki hari ini. Alhamdulillah aku bisa mewujudkan itu. Bukan masalah kita dari kampungnya, tapi kita punya spirit yang besar. Kami juga senang, alhamdulillah. Pokoknya Kak Riani sabar-sabar aja bareng-bareng kita. Insya Allah akan banyak hal baik ke depannya yang akan kita wujudkan. Jadi jangan pernah putus asa. Mau apapun background keluarga kita, mau apapun background pendidikan kita, mau dari mana asal kita, kita semua punya hak yang sama untuk menggapai apa yang menjadi impian kita. Dan yang paling penting adalah jangan pernah takut untuk membahagiakan orang lain, karena membahagiakan orang lain tidak perlu dengan sesuatu yang mahal sebenarnya, tapi berangkat dari ketulusan hati kita gitu. Ketulusan dari hati kita, ikhtiar kita, dan keinginan kita untuk membuat orang lain bahagia. Dan alhamdulillah hal kecil ini bisa mungkin membuat kakak bahagia. Adapun mungkin candaan-candaan kita mohon dimaafkan, karena pure memang keinginan untuk membahagiakan Kak Riani, Pak Muksin, dan orang-orang terdekat kita. Sekali lagi terima kasih Kak Riani ya. Besok pagi harus bangun pagi, kita mulai masak-masak lagi. Nanti akan banyak lagi. Kan baru pertama kali ke Jakarta. Iya, tapi senang ya? Gak nyesel kan? Enggak. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu konten dadakan kita. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kalian ataupun kita semua ambil. Dan mohon maaf atas segala bentuk kekurangan kami. Kalau ada yang kurang berkenan atas konten yang kami buat, kami mohon maaf, karena sejatinya kami juga hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Akhir kata dari aku, seperti biasa, Allah kuasa. Jadi jangan pernah berharap kepada makhluk. Kak Tani, Bang Usin, jangan pernah berharap kepada makhluk. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketika kita
berharap kepada makhluk, maka kalian akan kecewa. Jadi kita sama-sama gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau ada di antara kita berbuat salah, kita saling ingetin, karena kita semua tim, kita semua keluarga. Dan ya mungkin itu aja. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.